Bapak dari mana, Pak? Saya dari habis jalan-jalan keliling-keliling kota Ternate, namanya juga new normal kan. Istilahnya ingin merasakan apa ya, apa indahnya indahnya. Itu ngobrol sore, ngobrol sendiri juga nggak rasa apa tuh new normal, nggak new normal, biasa-biasa aja. Bagaimana pendapat Bapak setelah Kota Ternate dinyatakan new normal? Biasa saja. Biasa ya. New normal atau tidak new normal sama aja. Oke, biji-biji tetap normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Teman-teman, kali ini kita lagi berada di salah satu ikon di Kota Ternate. Itu tempat nongkrongnya masyarakat ya, atau muda-mudi di Kota Ternate. Itu landmark. Tempat nongkrong ini, kalau orang Ternate bilang pas di tengah-tengah kota. Jadi posisinya juga sangat strategis. Dimana juga di belakang guys bisa lihat ada gunung yang jadi latar. Oke. Ya teman-teman, ikuti kami ya. Ikuti kita guys. Kita akan bongkar atau kita akan jalan-jalan menuju kepada teman-teman sekalian tempat-tempat wisata yang lainnya. Tapi check it out.
Ternate, rumputnya satu tempat destinasi wisata di tengah-tengah kota, guys. Di sini kita akan, cuman kitanya lagi lagi malas jalan. Soal cuacanya di sini lagi pada ekstrim panas, guys. Di sini kalau malam biasanya ada tim atau krunya biasa bersihkan kolam, ada air mancur juga, pokoknya keren. Teman-teman, landmark ini juga dilengkapi dengan tugu yang setinggi 11 meter yang di ujungnya terdapat bola bumi berbentuk kelengkungan. Tugu tersebut ditopang oleh 4 sudut yang menggambarkan kejayaan 4 kerajaan di Maluku Utara pada masa lalu yang dikenal dengan sebutan Maluku Kieraha, dan negeri yang kaya akan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Ayo lupa, guys, kita sekarang di landmark ini berhadapan langsung dengan kantor wali kota yang baru. Dulunya kantor gubernur. Iya, dulunya kantor gubernur, sekarang provinsinya kan udah dipindah ke Sepupi. Jadi di sini dirubah atau disulap. Sulap. Kedatangan tamu spesial bersama dan iPhone Nambara, bapak yang punya Nambara Group, Bapak Hamdi Ismail. Biasa bapak ini, insyaallah. Selamat sore, Pak.
Bapak yang punya landmark. Bapak dari mana, Pak? Bapak dari mana, Pak? Saya dari habis jalan-jalan keliling-keliling kota Ternate, nama juga yang normal kan. Sebenarnya ingin merasakan apa, ya apa indahnya pandangnya. Gitu, ngobrol sore ngobrol. Sendiri juga nggak rasa apa tuh yang normal, nggak tuh normal, biasa-biasa aja. Bagaimana pendapat Bapak setelah kota Ternate dinyatakan new normal? Biasanya orang lebih biasa ya. New normal atau menjadi new normal sama itu biji-biji tetap normal.